Aduh, layan lah. Untuk empau, untuk empau. Woi, berat weh. Sekejap, bismillah. Okay guys, so sekarang ni aku baru sampai dekat R&R Alok Pongsu. Ini ride orang cakap apa? Ride New Year lah. First ride untuk tahun 2021 kan. Dan tempat ride ni adalah tempat yang sama macam tahun lepas, iaitu kita akan ke A76 juga. Cuma itu aku pergi dengan kawan-kawan aku ramai. Hari ni nampak tu ada Amir Utara lah. Macam biasa kami 2 biji lah motor ni. Hari ni nak pergi tempat bersejarah dekat apa orang panggil? Sungai atas sungai. Kalau hampa pick up balik, macam mana tu? Sungai, ada sungai satu. Lepas tu atas dia ada sungai. Tu yang kami nak tengok, nak tahu macam mana rupa sungai atas sungai tu. Lepas tu ada lagi kat situ telaga besar, yang mana air tu mengalir kan. Aku tak tahu dia besar mana, besar ni ke, besar ni ke, besar sangat gila-gila kan. Tu kita tak tahu. Kita akan pergi tengok lah ni. Swat, swat. Jom. Sebenarnya sungai atas sungai dengan perigi besar ni kan, telaga besar ni, dia dekat jalan nak ke A76. Dah memang banyak kali aku ke A76 dan nampak signboard ni lah. So cuma aku tak rasa nak singgah. Dia dekat laluan nak ke 76 juga ah. Sebelum sampai tu kan, sebelum masuk nak ke Bukit Sumbitan tu. Tapi setiap kali aku lalu, aku tak rasa nak singgah. Cuma hari ni aku rasa memang aku nak buat konten untuk pi sungai atas sungai ni lah. Sebab yalah, macam curious kan, macam tertanya-tanya macam mana rupa dia kan. Sebenarnya minyak motor aku tak banyak ni, ada 2 bar je. Dah jalan ni tak salah aku, susah nak jumpa sesi minyak. Tengoklah macam mana lagi. Kalau sampai, sampai. Kalau tak sampai, habis minyak. Tu Amir Utara ada kat belakang. Memang dia towing lah motor aku. Okay, aku isi borak oil guys. Tadi aku macam tak mau isi. Lepas tu kat atas ni dah tak ada sesi minyak. Tempat saya isi kat lah. First time. Sebab dekat kawasan nak pergi Greek ni bla-bla-bla CD, tak banyak sesi minyak. Sesi minyak yang common selalunya ada buruk air sahaja yang ada ya. So layankan lah, jadi motor boleh jalan. Sebenarnya aku dah terlepas dia punya simpang sungai atas sungai dengan telaga besar. So sungai atas sungai dekat sini, telaga Gegasi kat sini. So kita pergi sungai atas sungai dulu lah. Pergi balik baru kita pergi telaga. Ni apa benda pula ni? Aku ekor bawah durian ni jatuh kan. Alright, boleh masuk. Okay, so dah sampai. Inilah dia sungai atas sungai. Nice, nice, nice. So kita tengok dia punya sejarah. Kita park dulu motor kat sini. Kita dah sampai guys, sungai atas sungai. Sungai ke sini, atas sungai ke sana. Sungai atas sungai. Sungai atas sungai merupakan terusan air yang dilencongkan daripada Sungai Ijuk dan merentasi Sungai Redang Panjang yang mengalir dekat sebelah bawah. Dan bila hampa sampai dekat sini, hampa boleh nampak sebuah jambatan yang dibina pada tahun 1936 yang merentasi terusan dan masih kukuh sampai sekarang. Terusan air yang dilencongkan daripada Sungai Ijuk ni sebenarnya cukup unik sebab dia dibina pada paras ketinggian yang tertentu merentasi Sungai Redang Panjang yang mana mengalir dekat sebelah bawah, dan disebabkan situasi inilah dia dapat nama sungai atas sungai. Keunikan ni sebenarnya salah satu peninggalan teknologi British dalam sistem pengairan air yang melibatkan terusan sepanjang lebih 5 km yang mana masih beroperasi sampai hari ni. Okay, so sekarang ni kami nak ke telaga Gegasi. Kalau yang tadi lebih kurang 500 meter je daripada jalan utama. Kalau untuk ke telaga Gegasi ni lebih kurang 1500 meter, 1.5 km je lah. Ni sungai yang mengalir daripada sungai atas sungai tadi lah, yang belah atas tadi yang nampak kan. Dia akan terus ke telaga Gegasi. Jalan tanah merah kalau hujan memang barai motor. Situ boleh. Inikah telaga yang kita cari? Aduh, jalan dia barai. Okay, bismillah, bismillah.
Oh, nasib baik lepas. Aku baru basuh motor lagi tadi. Demi konten, demi konten. Kita masuk randuk habis. Hasa jana. Jana layan. Aduh, layan lah. Untuk hangpa, untuk hangpa. Bismillah. Yakin ni sebenarnya. Ui. Baru masuk bhai. Dah lagi aku takut orang tanya aku ni motocross ke motor sport bike eh. Aduh hai, kelakar lah ini hari. Aku ikut jalan elok. Boleh lah, tolak ah, tolak. Dia berat tu. Ui, umpuk-umpuk masuk. Ui, berat weh. Boleh tak, tapi aku nak kena undok balik eh. Sekejap, bismillah. Nasib baik tak jatuh. Aku dah cuak guys, nasib baik tak jatuh. Kira yang sebelum ni tak ada teruk sangat sini kan. Boleh pergi lah. Ini tak boleh tahan ni, ini kalau pergi barai terus motor eh. Tapi kita cuba jalan belah sana. Kalau kata tak boleh juga, kita cancel lah untuk pergi besar. Oh, dah sampai guys. Jalan belah sana memang tak boleh pakai lah kalau hampa nak main sini. Oh, inilah dia periginya. Ui, memang besar ui perigi dia. Akhirnya sampai juga dekat Telaga Perigi pula, Telaga Gergasi. Telaga Gergasi. Telaga ini sering dikaitkan dengan pelbagai kisah mitos dan dongeng. Tapi, di sebalik pelbagai kisah itu, telaga ini menyimpan satu peninggalan bersejarah yang dipanggil sebagai Telaga Gergasi. Pada awalnya, telaga ini dibina adalah untuk memindahkan hasil biji timah melalui sungai. Tapi disebabkan binaan moden sistem pengairan pada masa itu dapat mengelakkan hakisan tanah daripada termendap di tasik Bukit Merah yang dibawa aliran air, jadi ia diteruskan guna sehingga ke hari ini. Sejam lepas tu. Okay guys, so kita berjumpa lagi dekat ayat terjun dengan view gunung. So sekarang ni aku baru sampai dengan Amir Utara dekat biasalah tempat favourite spot aku lah untuk aku lepak. Tapi hari ni mungkin tak lepak lama kot sebab sekarang dah pukul 1.20. Nak pergi makan dekat Eja Jonam, lapar kot tengah hari. So mungkin tak lepak lama. Aku pun tak ada apa sangat sebab hampa pun selalu tengok aku main kat sini kan. Oh, Mustang oh. Layan jalan Eja Jonam oh. Gila-gila. Layan jalan sini walaupun jalan dia kecil. Ini cuaca memang pada aku memang best lah. Memang A lah ini cuaca. Dia mendung, tak hujan dan sejuk lah jalan dia. Buat video ke tu? Penjarakan sosial. Okay guys, so sekarang ni aku makan nasi goreng daging dengan telur. Lepas tu ada teh ganja. Teh ganja weh, terbaik weh. Yang mana apa tak tahu, apa kena main try lah sini. Kat Pit Stop A76 Sempoi. Okay guys, so aku rasa video aku sampai sini je lah. Ride yang ride ini ride nak kata teruk sangat sudah lah. Tapi motor aku memang aku geram lah tadi. Masuk jalan off-road kan, gila. Pernah-pernah kat luar sana yang naik motor, ingatlah orang sayang. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di next video. Bye guys, ciao. Oh Fatima, gadis ayu.